rutin ya tidak harus mengganggu proses pembangunan. Nah, tapi memang jadi masalah kalau petahana tidak maju lagi, tapi petahana ikut main politik, itu yang jadi masalah. Artinya petahana dengan tegas kelihatan memihak salah satu kubu gitu. Seharusnya presiden yang sedang menjabat itu kalau dia tidak maju lagi, dia ambil sikap netral. Dengan cara begitu maka disrupsi terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan akibat tahun politik itu akan berkurang. Tapi kalau